saya tarik balik. Tapi apabila sebut dalam dewan ini, saya hanya tanya satu soalan. Adakah Yang Berhormat baca statement itu? Apa yang disebut oleh timbalan apa ni, timbalan pendaftar ROS. Itu saja. Ya, sebab itu saya tanya soalan. Dengar. Sebab itu pertama peraturan saya tahu. Sebab apa, siapa nak mengundang-undang ini bukan sirkus. Kita kalau betul-betul hebat, janganlah macam macam dalam sirkus. Saya tengok, saya dengar pucung, gentleman ikut peraturan. Sebab saya pun sebab 356. Betul lah. Ah, tadi speaker dah tolong terang. Tadi sepatutnya pucung sebelum dia bangun, dia cakap peraturan 356 declare dulu interest dia. Baru dia boleh tanya soalan. Itu prosedur yang betul. Ah, okey, duduklah, duduk. Baik. Lah. Okey, cukuplah tu. Saya nak ajar Yang Berhormat. Ya, macam mana peraturan mesyuarat? Saya peraturan mesyuarat. Apa 36-12. Adakah Yang Berhormat Tanjung Karang mengelirukan dewan? Itu saja. Ada baca atau tidak statement daripada timbalan pendaftar? Kalau ada, sila tunjuk kepada kita. Okey dah. Kerana Yang Berhormat sila. Kalau baca betul-betul statement itu, bacalah. Timbalan pendaftar di situ kata, beliau belum mendapat maklumat daripada peguam dia. Yalah. Betul. Ha, kalau dia tak tanya peguam dia, you marah saya buat apa? Minta dia pergi tanya peguam dia lah. Betul. Okey, dah habis. Sudah. Kan sekarang saya nak bagi nasihat kepada UMNO juga berkenaan dengan isu undang-undang. Ah, ha, lepas tu dia kata ada kepentingan kewangan. Okay, saya cakap you dengar. Okay, now you listen to me. Why you have to drag UMNO into your debate with you, Tanjung Karang? Dia bukan ahli majlis tertinggi. Apa pula ini nak cakap? You cannot bring UMNO inside. Tanjung Karang, UMNO lah. Apa lah? Tanjung Karang, ini tak ada kena dengan UMNO. Ini betul-betul sikap ting kosong tau. Memang lah, you bodoh lah. Semua bodoh lah sana. Baling should be proud of UMNO. Kenapa kata-kata sebut UMNO, baling. Tanjung Musik. Tanjung Musik. Ya, Muhammad Pucung, Pucung, Ya Muhammad Pucung Tanjung Karang, duduk sekejap, Ya. Ya. Pucung. Ya. Jangan main-main dengan Pucung. Main-main mesti kena dia. Ya Muhammad Pucung. Ya. Ya. Okey. Terus pada perbahasan ya. Okey. Dah exercise dah. Okey. 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 Dah pucung. Dia tanya saya. Saya belum jawab. Dia jawab sendiri. Kemudian dia buat kesimpulan sendiri. Dia tanya saya. Ada tak baca kenyataan timbalan ketua pengarah itu sampai habis? Saya belum jawab. Dia sudah jawab untuk bagi pihak saya. Ya, saya nak baca lah ni. You jangan tengok. Sorry lah. You punya mendiang dulu pun gaduh dengan saya lah. Sila, bapak, saya. Ini tambah you lah. Saya beri peluang penuh kepada Tanjung Karang. Silakan. You punya mendiang father pun gaduh dengan saya. Tambah you. Jangan buang masa tak ada. 8 minit saja. Okay. Tak ada masa. Duduk. Teruskan. Saya nak dengar. Betul lah. Itu soal. Sebab itu saya tanya ROS. Okey, saya tanya soalan yang very simple. 4 Oktober 2014,
ROS mempersoalkan dakwaan yang dibawa oleh DAP. Temanlah Ketua Pengarah ROS, Muhammad Nozam Mustafa berkata, badan tersebut belum mendapat apa-apa pemberitahuan. Dan dengarlah, belum dapat apa-apa pemberitahuan daripada mahkamah berhubung status CEC parti berkenaan sehingga 4 Oktober 2014. Sebab itu saya nak tanya. Saya nak tanya ROS yang mula bising pasal apa? Kes sudah habis. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ucapkan terima kasih kerana dia clear. Tak ada masalah. Terima kasih. Silakan. Siapa buang masa saya? Inilah. Sorry to say lah kalau macam ni Mr. Adet. Dia nak berdebat. Belum saya cakap habis, saya berdebat dan menampuk. Sebab itu saya bangkit. Saya kenyataan ini dah sudah lama. Kedudukan sekarang macam mana? Adakah CEC ini dah sah ke belum? Itu, CEC ini dah sah ke belum? Sebab, bukan tak faham. Saya pun tak minat nak tahu perkara pasal DAP ini. Tetapi apa yang saya nak minat, ya dah. Mengapa pasal masa Dewan jika tak berminat? Sebab itu, dengar. Yeah. Sebab ini adalah kita nak tahu kenyataan yang bercanggah dibuat. Dan kita juga heran. Ni, pemilihan yang dibuat, kira undi pun tak betul. Saya ambil contoh. Ini, menyaksikan Zahril yang menduduki tempat ke-39 dengan 305 undi telah melonjak ke tangga yang ke-20, 803 undi. Itu tangga terakhir untuk layak menduduki 20 kerusi ahli jawatan kuasa eksekutif pusat. Satu lagi, Zahril. Okay. Sebaliknya pula. 36-12. Dengar lagi dulu. Point of order. Apa ada berapa? Minta maaf, point of order. Berapa? 36-12. Berapa? 36-12. Apa ya? 36-12. Okey, saya nak minta. Tanjung Karang. Tanjung Karang. Nak tulis. Saya nak minta Datuk Pengerusi baru ni. Adakah 36-12 tu boleh ditanya soalan daripada saya? Tolong baru ling. Dah Datuk Pengerusi akan baru ling. Sama ada peraturan yang berhormat betul atau betul? Ya. Yeah. Okey, Tanjung Karang. Tanjung Karang tak bolehlah macam ni. Ya. Pucuk. Maaf, yeah. Saya terima. Apa 36-12 apa dia? Hanya berkenaan dengan pemilihan CEC DAP. Itu tak betul. Pemilihan telah diadakan semula. Zahiril memang menang, tak ada masalah dengan kira-kira. Tak ada masalah yang berhormat. Itu yang berhormat jawab. Tak apalah, saya tanya orang usia badan bebas. Saya tanya sebab itu dulu yang berhormat. Sebab itu saya respect dengan your late father lah. Dia tengok kalau kita tengok dia punya statement yang dibuat pada 14 Ogos 2013. Pengerusi DAP mendiangkan pasing mengumumkan parti akan mengadakan semula pemilihan CEC untuk menyalakan. Yalah, sebab itu sekarang ini kita nak tanya apa hasilnya. Mesyuarat pertama pun kecoh. Mesyuarat kedua pun kecoh. Sekarang kita nak tanya. Tuan Speaker, 36-12. Mesyuarat dua mana ada kecoh? Mana boleh beritahu dalam mesyuarat kedua, dalam pemilihan kedua, mana ada kecoh? Apakah kekecohan itu? Fakta pun tak betul, dah cakap banyak, kasih masa saja. Give me the fact. Silakan. Apa yang ini, kecoh? Siapa menteri ini? Sekarang, bila menteri malam menteri jawab, kalau jawapan dia tak betul, yang berhormat lawan hanya menteri malam menteri. Dah. Ini 36-12. Tak boleh mengelirukan dewan, tak boleh. Kena ada fakta. Kalau saya menyuruhkan dewan, saya tanya Timbalan Menteri. Oh, tak boleh menyuruhkan dan tanya dia. Bungsuan dengan saya. Apa? Tak tahu peraturan. Saya minta maaf. Saya sudah cubalah. Kita boleh mendidik sehingga satu tahap saja. I'm sorry, Tuan Speaker. Ridiculous. Sekarang duduklah. Nah, ini. Ya. Tanjung Karang. Tanjung Karang. Masa dah lebih ni. Sila gulung. Ya, lain diam. Saya dah minta Tanjung Karang untuk gulung. Ya. Sila Tanjung Karang. Saya nak beritahu. Peguam sebelah sana, Hakku Lawyer. 36-12 kalau nak ubah buat dengan saya, bawa usul lah.
Yeah. Pucuk ni bangun mencelah macam ni. Tanya Garang, tanya Garang. Tanya Garang. Cukuplah isu tu, isu lain. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Saya nak tanya kedudukan isu. Yang kedua. Saya juga nak tanya. Ini saya nak tanya kepada ROS. Sebab parti belah sana dia tunjuk macam dia ni hebat sangat. Bantai SPR. Pilihan raya kata tak betul. Buat blackout 505. Bawa apa ni, bawa kes ke mahkamah. Bayangkan bawa kes mahkamah supaya mengisytiharkan pilihan raya yang lepas semua tak sah. Apa ni? Pemilihan parti pun tak betul. Kira undi pun tak betul. Itu DAP. Kalau PKR lagi teruk. PKR kita tengok. Ni apa benda ni? Butiranlah apa ni? Asyik-asyik DAP PKR UMNO tak boleh sebut. Terlalu agung. Tapi PKR DAP boleh apa DAP kita ni? Tak payahlah. Jangan buang masa. Tak, saya nak tanya. Tak payah buang masa. Benda tu dah selesai. Saya nak tanya. Tak payah. Ini apa? Kapal ni? Apa pasal? Tanjung Karang nak masuk DAP ke? Jangan bawa hal yang tak kena-mengena. Tanjung Karang. Nak masuk DAP ke? Asyik DAP aja. Selama tak boleh jaga, nak jaga. Ya. Tanjung Karang, ya, yang lain. Saya minta Ya Muhammad Tanjung Karang. Ya. Tak, tak saya nak. Bantu saya, masa dah cukup ya. Tak, sikit. Masa ganggu. Tak, saya nak bagi tahu. Yang lain diam. Sebab saya tanya di putiran. 0800 pendaftar pertubuhan. Salah ke saya tanya mengenai kedudukan Pakcik Isi? PKR. Sebab tu you adik tak faham. Tanjung Karang. Sebab itu saya pertanyaan pada udang lah. Jangan pertanyaan saya. Sebab tak faham. Cukup lah. Jadi. Sakitlah. Tak sebab apa. Tanya sebab, pada kementerian lain. Sebab pembangkang ni. Dia bila dia menyalahkan SPR. Dia nampak. Ini yang saya nak bagi tahu. Cermin muka dulu. Mana gerak bersih. Bersihkan pimpinan parti masing-masing dulu lah. PKR tak betul, DAP tak betul, jangan nak persoalkan SPR. Oh, blackout. PKR buat pemilihan pun dua kali blackout. Tak ada pula buat demonstrasi blackout. Kira undi pun tak betul. Ni, kalau kita dah tengok laporan, kira undi pemilihan parti PKR di Nibong Tebal. 838 undi berbanding 671 undi data. Soalan. Besoklah. Soalan. Dalam mana-mana parti politik kat Malaysia yang mana pernah kena haram? Satu-satunya parti kena haram UMNO. Tak pandai memang kena haram. Okey, sebab kita teruk. Sebab duduklah. Nah. Sebab sebab itu Datuk Setuju, saya nak bagi tahu. Kita menghormati undang-undang. Kita mengikuti peraturan. UMNO kena haram kita terima. Ini maksud saya. Bahawa kita kena hidup ni, kena ikut pasal itu saya nak tanya. Apa kedudukan ni sekarang ni? DAP, apa pemilihannya sah tak sah? PKR, kecoh bergaduh, kerusi terbang. Bagaimana kedudukannya? Kemudian, dulu dia lah ucapannya. Dia bangkitkan pendaftaran pakatan rakyat belum dilaksanakan. Salahkan apa ni, pendaftaran pertubuhan. Saya nak tanya ni. Saya bagi. Tadi Tanjung Karang kata terima keputusan haram UMNO, mungkin sebab UMNO memang haram. Betul tak? Dia masalah dia. Masalah pembangkang. Dia tidak mau menerima kenyataan. Dia ingat dia hebat. Dalam dewan peguam kata hebat, peraturan pun tak faham. Macam mana? Jadi sebab itu, saya nak tanya lagi soalan yang ketiga. Ini pendaftaran pakatan rakyat apa cerita? Ini pakatan haram ni. Tak ada daftar lagi. Di Selangor semalam. Kalau dia pakatan betul, nak pilih timbalan speaker. Pas berlawan dengan DAP. Nak pilih timbalan speaker. Apa ni? Jadi saya nak tanya. Kedudukan CEC, berapa banyak aduan yang telah dia buat kepada mesyuarat apa ni PKR? Berapa aduan apa cerita telah dia ambil? Dan ketiga mengenai kedudukan Pakatan Raya ni. Terima kasih. Ya.